Hola, dan ini merupakan game online antara Andre Safirosia melawan Magnus Carlsen di Lichess dalam permainan bullet. Game ini cuma berlangsung dalam 14 langkah, di mana Magnus terkena skakmat dengan gajah setelah melakukan dua blunder berturut-turut. Game dibuka Aliresa dengan D4, D5, lalu gambit menteri. Magnus mengembangkan kuda raja, Aliresa menukar pion, dan Magnus tidak langsung mengambil pion tersebut, melainkan pion G6. Aliresa memajukan pion F, bersiap E4, dan Magnus mengambil pion. Pion menyerang kuda, kuda B6, kuda C3, gajah fianchetto, gajah E3. Setelah kuda C6, Aliresa menyerang kuda, kuda E5, dan kuda kembali diserang. Kuda G4, Aliresa mengadu gajah, pion E5, dan gajah ke petak C5. Magnus menukar pion, dan Aliresa melepas skak. Pada langkah 12, pion C6 dimainkan, sebuah kesalahan dari Magnus. Aliresa mengambil pion, mengadu menteri. Menteri ditukar, benteng makan, dan pion makan pion, gajah makan skak. Magnus menutup skak, dan Aliresa tidak langsung mengambil benteng, melainkan membuat jebakan dengan kuda B5. Jika Magnus mengambil gajah, kuda C7, dan raja terkena skakmat. Sebab itu, Magnus memutuskan rokade, tapi ini juga merupakan sebuah blunder. Aliresa langsung mengambil pion skak, dan jika Magnus menggeser raja ke petak B8, gajah akan makan kuda menyerang benteng. Langkah terbaik Magnus di sini adalah kuda E5, tapi kemudian gajah makan benteng, benteng makan, dan gajah ditukar. Raja makan kuda, gajah ke B5. Aliresa unggul 1 perwira. Karena itu, daripada kehilangan perwira, Magnus lebih memilih raja ke C7. Kembali ini merupakan sebuah blunder, karena Aliresa punya balasan gajah ke petak D6, dan Magnus terkena skakmat.